pendengar dimanapun Anda berada, selain dari tadi ya, atau selain tadi ada Mas Apri Suhartanto, Ketua Perhimpunan Penyandang Difabel Kabupaten Banyumas. Kami sudah terhubung dengan Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas, Pak Ahmadi. Barangkali mungkin rekan Chandra mau ditukar atau bagaimana nih? Ya, ya, ada Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas, Pak Ahmadi. Pak Ahmadi, selamat pagi. Monitor radionya dikecilkan bisa nggak? Oh iya, iya. Supaya tidak feedback ya. Iya. Sudah dikecilin ya. Oke, apa kabar Pak Ahmadi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, syukurlah. Ini temanya sudah memahami ya. Iya. Mengenai katakanlah pantauan ya, pantauan distribusi bansos COVID-19 atau COVID-19 untuk penyandang disabilitas. Nah, pertama soal bantuan-bantuan sosial dari pemerintah untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19 atau COVID-19, apakah sudah menyentuh teman-teman Pertuni, Pak? Alhamdulillah, untuk selama pandemik ini kita Pertuni sudah menyalurkan dan menjadi penyalur gitu untuk dari pemerintah. Alhamdulillah semua yang tergabung dalam Pertuni ini sudah mendapatkan secara umum begitu ya, walaupun masih ada kekurangan di sana sini, itu masih dalam tingkat wajar, Mbak, begitu. Wajar ya, karena kan kalau kita berharap yang terbaik, yang terbanyak kan tidak selalu seperti itu ya dalam kenyataannya. Oke, untuk bantuan dari internal Pertuni ya, kami dengar katanya ada. Bisa dijelaskan, Pak Ahmadi? Sudah, Mbak. Sudah ya. Silakan dijelaskan. Ya. Dari kegiatan Pertuni, yang murni ini kegiatan Pertuni sudah menyalurkan 4 kali. Yang pertama ini murni dari kas kita dari Pertuni, kemudian yang 2, 3, 4 ini pengumpulan dari kegiatan kami menghimpun para donatur yang punya kepedulian terhadap kita, Mbak. Ini udah banyak sehingga bisa kami bagikan selama ya 3 kali lah begitu. Ya. Oh, sampai 3 kali ya sudah ya. Iya. Oke, Pak Ahmadi, apa ada yang ingin disarankan kepada Dinsos Permasdes? Karena tadi kan kami wawancara dengan Kepala Dinsos Permasdes Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes Kartiman. Barangkali ya, beliau masih monitor RRI, Pak. Silakan, monggo. Iya, iya. Oh, kaitannya dengan Dinsos Permasdes, ini merupakan mitra kami yang sangat baik. Ini ada kerjasama yang baik karena dari Pemda melalui Dinsos ini kami katakanlah diberi kail, Mbak. Ya, sehingga kail itu bisa untuk menjalankan yang kemudian bisa kami manfaatkan begitu. Di sini di lingkungan yang terbaru ini ya, ini kami diberi kesempatan untuk mengelola rumah pijat. Di situ ada kompleks, di situ ada gendis. Ini rumah pijat yang dikelola orangnya itu kita udah mulai, ternyata situasinya berbeda ini karena adanya pandemik ini kemudian terhenti. Setelah ini baru mulai Juni ini kita memulai lagi. Atau tempat atau fasilitas, Pak, karena misalnya kan mohon maaf, penyandang disabilitas atau disabel itu kan macam-macam ya, Pak. Ada ya, Pertuni kalau atau apa ya. Mungkin ada yang diharapkan nih dari Dinsos Permasdes sendiri. Ya, secara umum untuk Pemda Banyumas ini ketika ada hal-hal yang kaitannya dengan bantuan atau hal yang lain, kami mengharapkan selalu komunikasi dengan kami. Dalam hal ini adalah Pertuni. Jadi nanti bisa kami kondisikan dengan baik. Seperti kemarin adanya bantuan yang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi ini, alhamdulillah ini dilewatkan. Walaupun simbolisnya sudah, kemudian setelah itu diserahkan kepada Pertuni sehingga kami bisa mengelola sehingga semua anggota bisa mendapatkan gitu. Jadi kedepannya supaya merata ya. Iya, begitu.
Oke, udah harapannya cuma itu saja atau rutin misalnya, Pak? Kan yang namanya bantuan biasanya bersifat insidental. Ini kan hanya saat pandemi. Apakah bantuan ini diharapkan misalnya nanti pandemi corona sudah berlalu tetap ada atau bagaimana, Pak? Ya, secara umum sih kalau memang ada program ya lebih baik ada begitu kan. Tapi kalaupun tidak juga itu memberikan kesempatan kami untuk berusaha begitu, Mbak. Karena apa ya? Kami pun juga sangat-sangat terima kasih dari Dinsos kaitannya dengan bantuan kami diberi keleluasaan untuk mengelola gendes ini, dan ini hasilnya memang rencana kami peruntungan untuk seluruh. Pendengar di mana pun Anda yang mau bergabung melalui line telepon 635-955. Sekali lagi 635-955. Karena 632336 lagi dipakai untuk narasumber. Ya, monggo 635-955 kami menunggu atensi Anda. Ya, sambil menunggu atensi Anda, saya ke Pak Ahmadi lagi ya. Iya, monggo. Oke, Pak Ahmadi, tadi sudah disampaikan kalau bantuan itu bersifat insidentil. Nah, diharapkan kalau memang ada program atau ada anggaran, tak ada salahnya ya. Karena iya, betul, Mbak. Iya kan, kan penyandang atau kaum difabilitas itu kan banyak ya dalam arti kata. Iya. Hal atau berbagai apa sih namanya ya, aneka lah ya ininya, iya, itu betul. Jadi ya berlanjut begitu. Terus selama ini sudah maksimal atau masih ada yang misalnya sering komplain dan sebagainya nih, Pak Ahmadi gimana nih selaku ketua? Dari segi anggota memang mereka yang sudah tergabung dengan Pertun ini sudah merasa ini, Mbak, katakanlah tidak sia-sia lah menjadi anggota Pertun. Karena kemarin itu secara tidak langsung mereka yang kena dampak langsung ini kaitannya dengan tadi sudah disampaikan oleh Mas Apri tadi ya, kaitannya dengan tidak boleh sentuhan langsung ini dan sangat parah bagi ekonomi protokol kesehatan ya. Pertuni, sehingga kami segera sikap dari kas pun juga mengeluarkan, kemudian kami juga menghimpun ini juga banyak ya, dari PKPU, dari Bank Indonesia, dari BRI, dari Retailindo, ini semua ya punya peduli pada kita, sehingga kemarin kami juga sampai berlebihan ya, Pak. Bantu. Iya. Bantuannya sampai berlebihan ya, Pak. Alhamdulillah ya perlu. Iya. Ini ada pertanyaan nih, Pak Ahmadi nanti bisa menjawab ya. Ada pertanyaan nih dari Ibu Herni di Purwokerto. Iya, iya. Ya, assalamualaikum narasumber RRI. Saya Herni di Purwokerto, seorang difabilitas. Saya ingin bertanya, apakah bantuan itu berupa alat, misalnya Pertuni berupa katakanlah kacamata atau apa begitu ya, misalnya tulisan-tulisan yang berkaitan dengan huruf Braille. Kemudian kalau telinga bagaimana, kemudian kalau yang lain bagaimana, mohon dijelaskan, terima kasih. Ya, untuk bantuan peralatan memang pernah juga ada ini dari Dinsos Permasdes pernah memberikan bantuan untuk bantuan netra, ya ini tongkat, Mbak. Ini juga merupakan peralatan. Tapi untuk kaitannya dengan pendidikan, alat tulis, ini kayaknya beda jalur begitu. Jadi dari Dinsos Permasdes selama ini belum memberikan bantuan yang sifatnya untuk pendidikan gitu. Oh, yang untuk pendidikan ya. Iya. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Kartiman maupun Mas Apri tadi, sudah sependapat ya, Pak Ahmadi? Iya, ya? Betul. Tadi sudah betul ya. Oke, ini terakhir nih karena waktunya sudah mau habis. Harapan, Pak, monggo Pak Ahmadi. Ya, harapan untuk teman-teman yang tergabung dalam Pertuni ini, ya jangan bosan-bosan lah, jangan menyesali situasi yang ada lah, ya penuh semangat untuk meraih kehidupan. Selain juga sudah pernah diberi bantuan Kail ya, yang sekarang berada di Jalan Patriot ini, masih sekarang ya masih eksis walaupun masih ada pengaruh pandemi 19 ini. Nyata, Pak, satu lagi nih yang terakhir, Pak, yang atau yang paling akhir, lebih senang dikasih Kail atau ikannya, Pak? Oh, kalau Pertuni lebih dikasih Kailnya. Karena lebih panjang ya, lebih lama ya. Akan lebih bermanfaat gitu. Oke. Okay. Ya, berarti kan tetap mau berusaha sesuai dengan batas maksimal yang
bisa atau yang mampu dilakukan ya Pak ya. Iya betul ya. Terima kasih Pak Ahmadi atas waktunya. Semoga sehat-sehat dan sukses selalu ya Pak. Amin, amin. Alhamdulillah. Iya, monggo Pak dilanjut aktivitasnya. Terima kasih Mbak ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi Pak Ahmadi selaku Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas sudah menyampaikan referensinya kepada kita semua. Dan sampai di sini, saya Vina ditemani oleh rekan Chandra Nita selaku produser acara dan pengarah siaran memandu Anda. Sekali lagi mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.